Kaedah kreatif seorang peniaga kecil di Georgia yang mempromosikan jualan lemang dengan menampal poster di belakang keretanya membuahkan hasil selepas jualannya meningkat. Dengan ayat ringkas itu berjaya menarik perhatian pengguna jalan raya apabila Muhammad Noh Syamsuddin memulakan jualan lemang dari keretanya sejak 10 hari lalu. Muhammad Noh yang juga pemandu van beras itu terpaksa mencari ikhtiar menjual lemang dengan kaedah berkenaan selepas dicutikan sementara daripada pekerjaannya itu berikutan perintah kawalan pergerakan PKP menyebabkan pendapatan keluarganya terjejas. Muhammad Noh berkata beliau biasanya akan mula membawa lemang untuk dijual mulai jam 1 petang hingga waktu berbuka puasa. Tengok sembok belakang kereta tengok ada orang hall nak tahan. Sebab memang dah pernah nampak ada postingnya lagi. Jadi cuba buat perbarukan lah. Orang tu dia tak letak nombor telefon. Tapi saya letak nombor telefon. Mungkin orang JB ni dia ada sikit macam sibuk. Dia tak ada masa nak berhenti. Memang sikit sibuk lah orang JB ni. Alhamdulillah. Ada. Ada orang hon lah. Ada orang hon. Lepas tu dah habis tu. Dah habis stok tu. Masih lagi ada orang hon. Lepas tu saya tulis pula apa ni, satu kertas. Saya kena tampal sold out lah dekat belakang kereta tu. Kalau tak orang akan terus hon. Macam bagus juga buat benda ni kan. Start daripada tu lah stok saya lebih yang 30, 40, 50.